Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Pelaku Mbok Kijono. Nah teman-teman, hari ini Mbok Kijono mau ngajak kalian buat jalan-jalan ya teman-teman. Mumpung cuacanya lagi sangat cerah dan sangat bagus untuk kita bepergian. Oke teman-teman, ikuti keseruan aku di luar ya teman-teman. Oke. Sekarang kita udah ada di bus ya kawan-kawan. Nah, oke teman-teman, sekarang akunya udah sampai di sini ya, udah sampai di kota dan aku mau berbelanja. Ikuti terus kegiatan aku ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai. Sudah sampai di sini. Di toko bunga teman-teman. Teman, aku habis beli ini sendal 2, harganya 150. Ini modelnya banyak banget. Terus ada juga ini teman-teman, sepatu. Ini sepatunya 1.200, 2.380. Murah-murah banget kan teman-teman. Ini lucu banget tuh kalau buat anakku ya. Ini buat anak. Buat anak-anak lucu ya. Tapi anakku segede. Sandalnya lucu-lucu banget deh. Iki lucu loh. Lagi kita becek lah senang pink. Ya Allah, anakku senangannya pink, pink ungu. Ini sepatunya bagus-bagus, murah-murah teman-teman, super murah. Mungil banget ini, ya Allah. Hujan teman-teman, jadi akunya nggak bisa bikin video banyak-banyak. Jadi bisa bikin videonya ala kadarnya aja ya. Teman-teman, aku mau ke toko Indo dulu ya. Akhirnya aku menemukannya. Akhirnya. Tempe. Enggak tahu kalau di sini ada toko Indo loh. Sumpah. Di Taiwan enggak tahu kalau di sini ada toko Indo. Kamu di mana sih? Akunya di Ulai, di gunung. Oh, di Ulai. Ulai bisa dikirim, banyak orang Ulai di sana. Di sana enggak kamu? Kamu udah ke sini? Lauci-nya? Enggak. Enggak. Lebih ke sininya lagi. Ambil video, maaf ya. Ambil video, enggak apa-apa. Maaf ya. Tanyanya aja, soalnya saya enggak fotogenik. Aduh, alhamdulillah. Dapat toko Indo. Di sini juga ada bahas, Reng. Ada, semuanya lengkap. Alhamdulillah. Setelah sekian abad akhirnya nemuin toko Indo, teman-teman. Ada mie juga. Komplit ternyata. Santan, aku mau cari santan. Ini juga komplit banget toko Indonya. Wah, Nutrijel coklat 2. Apalagi ya. Santan. Santannya enggak ada yang pupuk ya. Oh, ini ada. Biasa belanja ini teman-teman, santan. Ya Allah. Ini satu. Terus apa ya? Pokoknya kalap kalau ke toko Indo.
Eh, ada ikan asin. Wah, yang peda juga ada, Pak. Yang peda. Wah, kemarin aku habis nitip kalau tahu di sini ada toko kalau Indo. Di sini bisa dikirim, Pak. Pakai pos. Oh, bisa ya? Alhamdulillah. Enggak jadi kelaparan akhirnya ya. Ini juga ada ulekannya, cantik banget di sini. Benar-benar terpana aku. Di sini komplit banget. Ada pala, kunyit. Kemek. Ada soda kue. Aku beli soda kue, teman-teman. Karena aku sering-sering pengen bikin roti. Oh. Ada kesukaanku itu rengginang. Tapi lanting aja. Alhamdulillah udah tahu tempatnya. Aku beli kerupuk, teman-teman. Beli kerupuk mentah. Eh, ada Doni di sini. Ini yang botolan segini berapaan ini? 150. Waduh, alhamdulillah. Oh, ada. Oh, Doni paling akhirnya menemukan Doni. Enggak semua Doni di semua tempat itu ada Doni loh. Aduh. Nah, oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di rumah. Ini baru aja nyampe ya. Aku belum apa-apain dan ini lihat belanjaanku. Nah, ini lihat teman-teman belanjaanku apa yang aku beli. Aku pun tidak tahu, yang pastinya aku kalap. Teman-teman, aku tadi habis beli baju ini, teman-teman. Lihat enggak? Aku jauhin ya. Nah, lihat teman-teman, ini belanjaanku. Bagus enggak, teman-teman? Aku beli daster. Dulu aku paling pingin beli baju ini dari harga yang sekian sampai sekian-sekian. Akhirnya sampai baju ini harganya murah sekali. Cuman, kalau di Indo rupiah kan cuma 40.000. Murah kan teman-teman? Aku kalau beli belanjaan itu sukanya yang murah-murah aja. Nih, biasa emak-emak sukanya belinya pakai daster. Aku paling suka pakai daster. Nah, ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan videoku, keriuhanku dari tadi ya teman-teman. Tadi di pasar aku pengen bikin video yang panjang, review apa-apa, tapi sangat disayangkan hujan teman-teman, karena di Taiwan itu sekarang cuacanya lagi hujan. Terus apalagi di tempatku ini daerah pegunungan yang katanya ini tempat penampungan air, jadi hujan-hujan dan hujan terus tiada henti teman-teman. Dan buat kalian yang udah menyaksikan video aku, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke, terima kasih, bye-bye. Lihat temanku lagi ngapain? Lagi masak. Dianya libur, kitanya janjian mau keluar bareng-bareng. Taunya malahan hujan. Oke teman-teman, bye-bye.